berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, yang menjadikan setiap insan manusia lebih berwarna dalam kehidupannya. Izinkanlah saya, Ibin Irfandi dan rekan saya. Dan saya Lala Fidela, dan senang sekali kita bisa turut hadir dalam resepsi pernikahan Rati Kusuma Kristianti, putri ketua dari almarhum Bapak Sue Priyadi dan Ibu Triwahyuni Widi Stuti atau Ibu Nini Santoso. Yang bersanding dengan lelaki pilihan sang pujaan hati, Galih Prataba, putra pertama dari Bapak Irawan Budiono dan Ibu Sri Rohenti Indah Yanti. Dan tentu kami sangat berbahagia sekali ketika kami dipercaya oleh keluarga besar kedua mempelai untuk memberikan satu suguhan yang spesial di hadapan seluruh tamu undangan yang hadir. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar dan tamu undangan yang sudah meringankan langkah kakinya hari ini untuk hadir dan memberikan doa dan restu untuk Rati dan Gali. Betul sekali Ipin, dan sesaat lagi kita bersama-sama akan menyaksikan kirab dari kedua orang tua dan juga pengantin kita pada siang hari ini. Dan bersama-sama kita saksikan yang pertama, bergabung bersama kami kedua orang tua dari Rati Kusuma Kristianti dan juga Galih Pratama. Hadirin yang berbahagia, kami mohon untuk dapat bangkit berdiri, memberikan penghormatan untuk kedua orang tua dari mempelai yang berbahagia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua orang tua dari mempelai yang berbahagia. Dan setelah kedua orang tua Ipin, di tengah kita juga hadir sahabat-sahabat terbaik dari Ratih dan juga Galih. Bidadari-bidadari cantik kita hari ini tentunya yang akan meramaikan suasana menemani kedua mempelai sampai di akhir acara. Marilah kita sambut Bapak dan Ibu kehadiran dari para bridesmaid sahabat-sahabat dari Ratih dan Galih. Dan luar biasa sekali Lala, karena di belakang kita berdua ternyata Galih sudah siap dari tadi untuk menjemput sang
kekasih hati tercinta. Betul banget, sudah ada satu buket bunga di tangan yang akan dipersembahkan untuk istri tercinta. Ya, sudah sah menjadi sepasang suami dan istri. Teman-teman presbit boleh menata formasi yang paling nyaman untuk menyambut kehadiran dari siapa lala. Dan ladies and gentlemen, please welcome our bride. This is Ratih. Galih Pratama, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ratih dan Galih. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ratih dan Galih. Melangkah dengan pasti menuju ke pelaminan suami istri pasangan baru ya Ipin ya, Ratih dan Galih. Sudah berada di tahta cintanya Lala. Betul sekali Ipin. Dan boleh kita bergabung bersama dengan kedua mempelai? Boleh tentunya. Lala dulu saja yang bergabung, saya tetap mengcover dari sebelah sini Lala. Oke, di sini saya sudah bersama dengan Mbak Ratih dan juga Mas Galih. Halo. Gimana Mbak Ratih perasaannya setelah resmi menjadi suami dan istri? Lega. Dari Mas Galih sendiri gimana? Ya, pertama lega karena perjalanan 8 tahun bersama. Wow.
tidak sia-sia. Dan Tuhan menyatukan pada hari ini. Amin. Yes. Oke, boleh dong tepuk tangan luar biasa. 8 tahun Ipin itu bukan perjalanan yang singkat ya. Itu panjang mulai banget. Mulai dari SMA. Iya. Dari SMA. Kelas berapa, Mas? Kelas 2 ya. Kelas 2 SMA. Ya. Sampai sekarang luar biasa. Oke, mungkin dari Mas Gali dan juga Marati ada yang disampaikan untuk seluruh tamu undangan yang telah hadir siang hari ini. Dan tentu saja Bapak dan Ibu, marilah kita mendengarkan bersama Bride and Groom Speech yang akan disampaikan oleh kedua mempelai kita. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Gali yang tadi sudah gantian shiftnya. Nah, pertama-tama terima kasih banyak buat dukungan support dari orang tua selama hubungan lika-likunya apa usahanya keluarga besar enggak, bukan cuman keluarga inti, kayak ikut gimana sama Gali kayak gitu-gitu. Teman-teman juga pasti tahu kisahnya ya, putus nyambung pasti. Akhirnya hari ini puji Tuhan kami dipersatukan dalam pemberkatan kudus. Saya sangat bersyukur hari ini bisa berbagi dengan orang-orang tercinta kami. Dengan bantuan dari home wedding organizer yang selalu saya ganggu hampir 1 tahun. Saya konsultasi bersama dengan vendor-vendornya dan tentunya dengan Sanaya Resort yang sudah mendukung. Dan tentunya dari jemaat GMII Tesalonika yang sudah mau membimbing kami hampir juga 1 tahun kami pendidikan pranikah, akhirnya lulus dan tibalah hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman sudah sampai mengambil izin potong gaji demi hari ini. Saya terima kasih banyak untuk dukungannya teman-teman juga semuanya. Kami mohon doanya untuk apa berkeluarga selanjutnya, karena kami tahu itu bukan hal yang mudah. Tapi kami yakin dengan penyertaan Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kami, kami yakin bisa melewati sampai maut memisahkan. Terima kasih. Terima kasih dengan Bapak. Terima kasih juga dari keluarga Papa, dari Mangil, dari Lawang juga terima kasih sudah jauh-jauh untuk hadir. Dan saudara dari Gale yang dari Probolinggo dan Surabaya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Saya tahu ini jam kerja, tapi kalian bersedia untuk bersama dengan kami. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Rati dan Gali. Dan tentunya kita berdoa semoga kedua mempelai menjadi keluarga yang harmonis. Amin. Semakin takut akan Tuhan. Amin. Itu yang paling penting. Ya, yang pasti menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga. Betul sekali Lala. Dan Bapak Ibu serta seluruh hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama prosesi pemotongan kue yang akan dilaksanakan oleh kedua mempelai sebagai tanda cinta dan kasih sayang mengawali perjalanan cinta hari ini di hari bahagia Rati dan Gali. Dan tentu saja yang perlu kami informasikan bersama bahwasanya kedua mempelai juga telah melaksanakan prosesi pemberkatan nikah. Betul. Pada hari ini di tempat yang sama, tentunya keduanya telah sah secara hukum dan secara agama Lala. Betul. Menjadi sepasang suami dan istri. Kami persilahkan dan kami undang bersama kedua mempelai untuk dapat mendekat menuju kue. Kuenya agak berbeda Lala ya hari ini. Betul, ini konsepnya unik sekali, unfinished. Unfinished ya. Tapi biasanya sesuatu hal yang baru akan menjadi satu trendsetter yang baru. Betul. Rati dan Gali akan membawa satu trendsetter, biasanya kalau potong kue yang bertingkat-tingkat. Ya. Dengan ini banyak krimnya. Betul, cukup minimalis. Minimalis tapi tidak mengurangi esensinya. Betul. Maknanya tetap ada. Betul sekali Ipin. Dan boleh kita saksikan bersama-sama, inilah pemotongan kue dari dua mempelai sebagai bukti tanda cinta dan kasih antara dalam Rati dan Gali. Dalam hitungan 3, 2, 1, goreskan pisaumu, tepuk tangan yang beliau untuk Rati dan Gali.
boleh ya dipotong di suap pertama sebagai suami dan istri. Aduh, mesra sekali ya. Iya, kamu mau disuap juga? Aku terakhir disuapi Kuitar waktu ulang tahun umur tiga. Oke, jadi kita saksikan bersama antara Galih dan juga Rati ini mengalami masa fase pacaran 8 tahun, naik putus turun, nyambung, naik betul. Ya, itu dan tadi. Akhirnya hari ini dipersatukan oleh Tuhan dalam pemberkatan nikah yang kudus. Dan kita saksikan bersama-sama mereka berdua dapat berdiri di tempat ini dalam suasana yang bahagia tentunya, Ipin. Oke, mau satu-satu atau dua-duanya? Oke, Mbak Rati dulu yang akan menjawab Mas Galih. Dalam hitungan 3, 2, 1. Ih, aduh, jadi pengen gitu loh. Sekarang gantian. Gantian dari Mas Galih ke Mbak Rati. Sudah siap? Oke, cie. Saling pandang dulu. Nah, kan gitu. Dicari mulutnya yang mana ya. Udah 8 tahun pacaran masa gak tahu mulutnya yang mana. Oke, kita hitung bersama. 3, 2, 1. Yes. Ya. Kami persilahkan untuk kembali lagi. Om, tante, nanti aja kalau makan kuenya ya. Iya, biar anak-anaknya dulu aja ya. Biasanya kalau yang baru-baru kedua mempelai ini cukup satu suapan lala udah kenyang. Udah kenyang, soalnya sudah dipenuhi dengan cinta. Asik. Aduh, luar biasa sekali. Oke, baiklah Ipin dan juga tamu undangan yang berbahagia. Kami persilakan untuk tamu undangan dapat bersalaman dan juga berfoto bersama dengan kedua mempelai. Dan tentunya siang hari ini, siang-siang panas mendung anget gitu ya. Kita ditemani oleh teman-teman yang luar biasa dari Playlist Band. For all those times you met me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made me come true, for all the love I find in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who helped me up, never let me fall. You're the one who saw me through it all. You were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the best that was in me, lifting me up when I couldn't reach. You gave me faith that you believe. I'm everything I am because you love me. Ooh. You gave me wings and you let me fly. You touch my hand, I could touch the sky. I lose my faith, you give it back to me. You sang a star was out of reach. You stood by me and I stood tall. I had your love, I had it all. I'm grateful all each day you give me. Maybe I don't know that much, but I know that much is true. Kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Win dan Pak Ibu dari Sebelah Hotel di acara Hari Bahagia Rati dan Kasih. You love me, oh. You are.
were my strength when I was weak. You were my voice when I couldn't speak. You were my eyes when I couldn't see. You saw the battle was on me. You sent me up when I couldn't reach. You gave me victory. I'm everything I am because you love me. Because you love me. Because you love me. If I had to live my life without you near me, the days will all be empty. The night would seem so long, with you I see forever or so clearly. I might have been in love before, but never felt this strong. I dream of young and we, but no, they take away everyone to go. Hold me now, touch me now, I don't want to live without you. Nothing gonna change my life for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, you. If you soon need me, you don't have to the chain to take. I love you just the way you are. So come with me and share the few. I never asked for
Thank you, playlist. Terima kasih. Ada Mas David di sana kepanasan. Sepertinya kalian saling mengenal ya, Lala dan Lala playlist itu. Sering ketemu sih. Oh, ada gitu? Beberapa event ketemu sih. Ada Mas Wendy. Halo, ada Mas. Kalau Mas David itu sepantaran sama kakak aku kan. Oke. Betul, kepanasan Mas. Butuh payung Mas. Payung. Sengaja. Oh sengaja. Temennya itu. Teman-teman loser yang lebih penting dong tentunya. Yeah. Biar mengabadikan momennya bagus-bagus. Betul gitu banget. Dan tentunya Ipin. Yes. Hari ini kita juga bersama dengan teman-teman vendor yang begitu luar biasa. Yang turut serta memeriahkan acara pernikahan dari Ratih dan juga Kali. Coba cek apakah kita hafal nama-nama vendor hari ini. Ayo, kamu hafal gak? Yang pertama tentu di one and only teman-teman home wedding organizer. Dan juga Sanaya Resort di mana kita berada sekarang. Terus sama apa lagi Lala? Ada juga Rosella Dekorasi dan Playlist Band. Oke, dan tentunya ada teman-teman dari Katrin Makeup Artist. Ini Mbak Katrin mana ya? Biasanya udah turun atau masih di atas gitu. Juga kemudian kami ucapkan terima kasih juga teman-teman Ataya Gaun, Vindi Ajeng Kebaya. Siapa lagi Lala yang belum? Ataya Gaun dan juga Luxor Photoworks. Yes. Tentunya kita berdua di sini. Gak perlu disebutin. Membranding diri sendiri. Yes. Gak apa-apa. Siang hari ini Lala, tamu yang hadir juga semakin banyak untuk memberikan doa dan restu kepada Kali dan Rati. Betul. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia. Terima kasih sudah meringankan langkah dan kakinya hari ini di acara pernikahan Rati dan Kali. Langsung saja boleh langsung menuju ke pelaminan. Iya, langsung saja tamu undangan yang baru saja hadir bisa langsung menuju ke pelaminan untuk memberikan ucapan selamat dan juga doa restu untuk kedua mempelai. Karena kita masih dalam masa-masa pandemi. Betul. Kemungkinan besar ke depan kita akan hidup berdampingan dengan yang namanya COVID-19. Betul sekali. Maka dari itu teman-teman home wedding organizer sudah memberikan service excellent. Bagaimana kita menjaga protokol kesehatan di tengah-tengah acara pernikahan, apalagi ini hari bahagia Ratih dan Kali. Sebelum Bapak dan Ibu menuju ke pelaminan, teman-teman dari home wedding organizer akan memberikan hand sanitizer yang siap untuk digunakan sesegera mungkin. Dan tentunya ketika Bapak dan Ibu hendak mengabadikan foto bersama kedua mempelai, boleh maskernya dilepaskan sejenak. Betul. Untuk berfoto saja ya, Ipin. Yes, betul boleh sekali. Ditanggalkan sejenak maskernya, biar momen hari ini terabadikan dengan sangat bagus. Dan tentunya bersama dengan teman-teman dari Luxor Fotografi. Dan tentu saja Rati dan Kali. Kayak berasa lagu ya, Ratih dan Kali gitu. Kali dan Ratna itu Pak, beda server Ipin. Udah gak nyambung ya ternyata ya, mohon maaf. Orang lawas Mbak. Jadi orang lawas, udah kelihatan umurnya seberapa gitu. Dan tentu saja tamu yang hadir tidak hanya keluarga besar kedua mempelai, rekan-rekan dan kolega juga hadir dalam kesempatan kali ini juga para tamu-tamu spesial, baik dari bidang pemerintahan juga, dari bidang swasta juga hadir. Ini sahabat-sahabat dan rekan-rekan kolega dari Tante Nini tentunya juga keluarga besar yang hari ini di hari Sabtunya yang sangat spesial. Kenapa saya bilang sangat spesial Lala? Kenapa? Karena biasanya kalau hari Sabtu itu lebih banyak waktu untuk keluarga di rumah. Weekend, jalan-jalan ya. Tahu gitu dong, tamunya hari ini yang rata-rata datang adalah orang-orang Batu. Betul. Orang-orang Batu itu kalau udah Sabtu dan Minggu pasti malas keluar. Betul, karena macet. Macet ya. Kita memberikan ruang dan waktu untuk orang luar merasakan bagaimana betul, Kota Batu. Betul. Tapi hari ini jauh-jauh ke sini loh, Shania. Luar resort biasa. Untuk menghadiri dan memberikan doa dan restu untuk Ratih dan Kali. Dan juga Kali. Dan kita bersyukur ya hari ini cuacanya juga lagi bersahabat. Sangat-sangat bersahabat. Kalau tadi dari Batu mendungnya luar biasa. Mendung tanpa udan. Tapi hari ini di Shania Resort sangat-sangat cerah sekali. Betul. Sepertinya alam akan berpihak kepada kedua mempelai kita. Betul memberikan banget, doa dan restu untuk Rati dan Kali. Betul banget ya, tadi kita berangkat turun tuh udah deg-degan ya, kok mendung. Oh tak pikir deg-degan kalau mau dijob sama Rati sama Kali. Bisa aja. Dan juga bersama Mbak Yona hari ini ya, luar biasa teamworknya.
Apalagi coba Lala. Apa? Apa? Sepertinya tamu undangan kita sudah tidak sabar untuk menunggu dan mendengarkan dua buah lagu lagi yang akan disampaikan oleh teman-teman playlist band. Silakan playlist. Ucapkan selamat datang kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu. Matur nuwun Ibu Eni sudah rawuh bersama Bapak memberikan doa dan restu untuk Rati dan Kali. Jatuh cinta, namun aku jatuh hati.
kami ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar dari Seulama Grand View Kota Batu yang sudah hadir memberikan doa dan restu untuk Rati dan Gali, juga untuk teman-teman keluarga besar dari IKIP untuk dapat menunggu tim yang lain sedang menuju ke area venue Rati dan Gali. Mohon bersabar untuk menunggu dan tetap berada di tempat untuk dapat menikmati hidangan. Terima kasih. I haven't slept at all in a day. It's been so long since we talked. And I have been in many times. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel? Sangat spesial menemani kita di siang hari ini, Ipin. Dan juga kami ucapkan selamat datang, juga terima kasih luar biasa keluarga besar dari FPK Kota Batu yang sudah memberikan doa dan restu untuk Rati dan Gali. Kami persilakan dapat menikmati hidangan santap siangnya dalam kesempatan kali ini di hari bahagia Rati dan Gali. Betul banget, Ipin. Dan tidak lengkap rasanya ya dalam suatu pernikahan itu tidak... Gak ngapain, coba. Gak ada bridesmaid-nya ya. Terus? Dan kita mau gabung
dengan teman-teman bridesmaid kita ya. Mau kemana? Sini, ayo. Gak usah ngalih. Ayo mbak, duduk sini. Kita jagongan aja siang hari ini. Aku berasa ini loh lah, aku berasa apa? Yang kayak meden-meden gitu loh. Meden-meden aku datang ke sini semua minggir gitu. Pergi ya. Kita boleh kenalan dulu ya mbak yang cantik. Namanya siapa mbak? Alisa. Mbak Elizabeth. Elizabeth. Okay. Kemudian dengan sebelahnya siapa di sebelah sini? Sinta. Mbak Sinta. Dan sebelah saya? Anggi. Mbak Anggi, betul Anggi, ya? Iya. Betul. Cobalah kamu ngobrol dulu, aku ambil mic satu. Oke. Okay. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu ya, mbak-mbak ini temennya Mbak Rati ini mulai kapan? Kalau saya dari SMP. Dari SMP, mbak? Mbaknya? Dari TK. Serius dari TK? Dari TK. Pasti kalau aku tebak TK-nya di Batu ya? Kalau enggak di Sang Timur, di Immanuel. Oh Sang Timur. Berarti kakak kelas aku. Jauh tapi. Kamu tahun berapa sih lala TK? Tahun berapa ya? Lupa ya pasti ya. 2006 deh lulus 2006. TK. 2002, iya betul 2006 lulus TK. Sepertinya ini 2003 lah ya. 2003. Iya kan bener kan? Iya. Kamu TK tahun berapa kakak? 2007. Kan masih adik. Oke. Ini siapa yang mau kasih testimoni? Oh ada yang masih makan. Masih ada yang makan. Ya udah gak apa-apa, rezeki lah ya nanti aja nanti ya. Aja. Kita somperin setelah mereka makan. Betul. Lala mau tanya-tanya tentang apa ke bridesmaid? Iya kita mau tanya yang teman dari TK deh. Mm-mm. Itu pasti udah lama, kasihin dong Ipin. Teman dari TK, gimana sih? Mbak Rati secara personal di mata para teman-teman dan sahabat. Rati itu suka ngelawak. Ngelawak? Simulat. Iya. Ngelawak ya. Terus. Care banget sama teman. Oh, oke, okay. Care banget ya. Jadi kalian seberapa sering rentang waktu ditraktir sama Rati? Sering atau enggak? Sering. Baik berarti. Saya kok gak pernah ditraktir mbak. Males kamu siapa? Temenan dulu makanya. Oh temenan dulu. Temenan dulu. Kena mental sih. Temenan oke. Okay. Terus Rati itu ada gak yang berubah? Selain perubahan fisik ya. Betul. Perubahan fisik dari Rati. Mungkin lebih dulu dewasa. Gajah sekarang kurus atau gimana. Parah. Pasti dong. Dilarang body shaming. Fidela juga gitu kan? Enggak. Dulu kurus, sekarang kurus. Tetap. Enggak ada yang berubah. Secara sikap dan perilaku apakah ada yang pasti berubah? Pasti lebih dewasa. Oh, lebih dewasa. Udah itu aja? Ya. Oke. Boleh yang ini sama sih, lebih dewasa. Mm-hmm. Terus? Jadi bisa teman curhat kalau ada asing. Masalah. Is. Dari TK lo ya? Dari TK ya. Berarti berapa tahun sudah sampai sekarang? Sudah sering curhat. Puluhan tahun enggak sih? 20 tahun. 20 loh. Tahun gila. Ya. Jadi kalian umurnya 24, 25 di begitu. 21. Hah? Serius 21? Serius. Langsung protes ya? Protes. Oke. Okay. Kelihatan loh 21. Kelihatan. Okay. Berapa tahun yang lalu gitu ya. Oke. Okay. Mbak yang satu ini tadi temenan dari? Elisa sekarang boleh. Dari SMP. SMP-nya di mana? Di mana ya kalau di Batu? Bentar ya, SMP di Batu antara SMP Kawidiatama kalau enggak SMP Immanuel. Pokoknya itu yang itu. Bapak, iya. Ya yang pertama SMK. SMP Kawidiatama. Kakak kelasku. Males ya. Sama. Ternyata kalian masih satu alma mater. Satu alma mater. Ya. Kamu enggak ada di circle kita. Enggak apa-apa, pulang SMP langsung isi bensin ya. Iya, adepannya. Oke. Okay. Mbak Elisa, kan ketemenan dari SMP itu udah mulai masuk ke fase remaja gitu kan ya. Pernah gak sih Mbak Rati curhat-curhat gitu? Dia lebih sering curhat ke Anggi ya, ke Wahyu ya. Tak jeda dulu ya. Teman-teman dari IKIP, keluarga besar IKIP boleh langsung mengabadikan foto. Ini Tante Nini sudah menunggu-nunggu dari tadi untuk dapat mengabadikan foto keluarga besar dari IKIP. Ada yang dari IKIP di sini mau ikut foto silakan teman-teman. Bukan. Berarti dulu satu SD-nya juga satu SD. SDK. SMP-nya. TK, SD, SMP. SMP. SMA-nya oh, bisa. SMA-nya, iya, okay. Soalnya gitu. Rati SMA di mana? SMK.
SMK 1. SMK 1 juga. Oh, bukan. Beda, udah beda, beda ya, beda udah mencar semua, ya waktu SMA. Iya, tapi template gitu loh. Pasti TK, SD, SMP itu satu tempat yang sama. Saya sendiri gitu. Oh, gitu. SMA-nya pindah. Elisa, ada enggak hal lucu selama berteman dengan Rati? Banyak sih ya sebenarnya, Mas. Rati itu selalu ngelawak emang. Selalu ngelawak. Oke. Yang mana, yang Wahyu? Mana? Dia lebih dekat. Oh. Sini, sini. Wahyu mana, Wahyu? Yang mana? Wahyu yang mana? Oh, yang pendek. Yang pendek. Oh ya sama. Ya. Iya. Wahyu yang duduknya di dingklik ya, kalau sukanya. Oh bukan. Bukan. Oh yang berdiri. Oh yang kiri, yang berdiri, yang pojok kiri. Yang pojok kiri. Betul. Oke, nanti kita ngomong ke Wahyu. Tapi, tapi iya. Karena ini sudah ada satu buah, oh ada. Ada apa? Sepertinya ada voucher menginap untuk teman-teman Bridesmaid. Oh! Tiga aja dulu ya, kita main sekarang. Oke. Okay. Permainannya adalah siapa yang paling banyak menyebutkan dengan benar cangkir, cengkeh, kencur dan paling cepat, gak boleh ada jeda. Oke. Okay. Cangkir, cengkeh, kencur. Cangkir, cengkeh, kencur. Cangkir, cengkeh, kencur. Gitu contoh ya, contoh. Contoh. Oke. Okay. Tolong master. Perhatikan masternya. Iya, iya, iya. Satu, dua, tiga. Cangkir, cengkeh, kencur, cangkir, cengkeh, kencur, cangkir, cengkeh, kencur, cangkir, cengkeh, kencur, cangkir, cengkeh, kencur. Tapi gitu ya, gak boleh gini. Cangkir, cengkeh, kencur. Cangkir, cengkeh, kencur. Gak, itu diskualifikasi. Oke. Okay. Gampang sekali sih. Iya. Jadi Hom Pimpa dulu, siapa dari kalian? Ayo, Hom Pimpa, alayum kambreng. Mbak dulu, Mbak Sinta dulu. Oke, okay, first Sinta. Player kita siang hari ini. Dalam hitungan. Tarik nafas. Tiga. Dua. Satu. Cangkir cengkeh kencur, cangkir cengkeh kencur, cangkir cengkeh kencur, cangkir cengkeh kencur. Gak kuat, Mas. Gak kuat. Mbak, dia apa-apain. Oke, gak apa-apa. Okay, selanjutnya, lanjut. Oke, okay, boleh, Manggi. Cangkir, cengkeh, cengkur, cengkur. Yes. Cengkur. Ya. Apa itu cengkur? Elisa terakhir. Mbak Elisa. Cangkir, cengkeh, kencur. Cangkir, cengkeh, kencur. Tarik nafas dulu dalam hitungan. Relax. Tiga, dua, satu. Mainkan. Cangkir, cengkeh, kencur. Cangkir, kencur. Oke, yang menang adalah Mbak Sinta. Sinta dapat satu buah voucher menginap di rumahnya Ipin. Enggak, serius lu, Rek. Ngawur. Kamu jangan seperti itu ya. Ini Seulawa Grand View yang memberikan lo. Oh, tepuk tangan luar biasa. Sinta mau nginap sama siapa, Sinta? Oh, sudah menikah. Sudah. Jangan main-main. Oke. Okay. Kalau begitu boleh mic-nya ke Sinta, doa dan harapan. Silakan. Untuk Rati dan Gali sambil hadap kamera sebelah sana. Apa? Saudaranya Mbak Yona. Serius? Kenapa serius? Indonesia ya. Sangat sempit satu ya Bunda? Satu buyut ya. Boleh. Oh jauh-jauh dari Tumpang. Jadi kemarin sepertinya ya. Lala pengalaman ya ke Tumpang. Iya ya. Rumahnya gak apa-apa Mbak? Nah, rumahnya di Batu cuman keluarga dari Tumpang gitu. Iya selamat yang di Tumpang. Enggak terdampak. Oh enggak terdampak berarti terdampak. Tempat saya aja ya. Oh. Kamu di mana kemarin? Iya kemarin tuh jadi ceritanya saya ada resepsi di suatu daerah ya. Selamat menikah Lala, happy wedding. Bukan ya. Saya Pak yang nikah, Pak orang lain Pak. Jodohnya belum dapat Pak, cariin Pak. Di Poncokusumo ya itu ya ceritanya? Bukan apa gitu daerahnya, pokoknya daerah Poncokusumo. Kita, kita awalnya kira itu hujan ledok Pak. Kok itu teman saya agak aneh emang, hujan ledok ya Bapak. Jadi, kenal kan. Terdampak ya pada waktu itu ya. Oke sekarang doa dan restunya. Harapan untuk kedua mempelai kita hari ini. Amin. Buat Rati dan Gali dari semoga keluarganya terberkati. Amin. Dipenuhi kasih sayang, cinta kasih. Amin. Segera diberi momongan. Dan langgeng terus selama-lamanya. Selamat untuk Ratih dan Gali. Yeay, terima kasih Mbak Sinta. Terima kasih, ternyata terima kasih. Enak loh ya Lala duduk di sini ya. Dari iya. Ya. Aku mager. Ngopi ya? Ngopi. Gak apa-apa, ngopi. Cakongan. Ada Ili di atas, kita ngopi aja di sini. Terima kasih teman-teman Bridesmaid yang masih makan nanti kita tahan dulu ya, jangan pulang. Oke. Okay. Jangan pulang loh, Bridesmaid itu harus ada sampai akhir acara. Oh gitu. Betul kan ya? Bener kan ya, gak boleh pulang.
Persahabatan dipertaruhkan hari ini ya. Kalau kalian pulang dahulu maka akan dicoret dari daftar persahabatan. Waduh, parah. Persahabatan dari TK loh, jangan main-main. Oke, teman-teman playlist sudah siap untuk kembali memberikan dua buah lagu yang spesial. Betul banget, Ipin. Menemani kita di siang hari yang cerah ini ya, bersyukur banget loh. Syukur sekali kalau tiga hari yang lalu hujan deras. Beberapa tempat juga terdampak ya, akan banjir. Sekali. Dan di grup ini, grup wedding, weddingnya Rati dan Galih itu sudah dipersiapkan. Betul. Sudah harus memulai permohonan untuk terang itu H-3 sebelum pemberkatan. Betul. Biar tidak ambiar ini ya, ambiar. Hari ini tentunya luar biasa sekali Lala bersama seluruh tamu undang yang hadir. Kami ucapkan selamat datang dan selamat menikmati hidangan santap siangnya di hari bahagia Rati dan Kali. Tentunya sambil menunggu teman-teman playlist band untuk bersiap karena ya itu tadi. Kita yang bekerja, mereka yang istirahat. Betul. Mereka yang bekerja sekarang, kita yang istirahat. Playlist band, dua lagu spesial. Mengiringi langkah di hari bahagia, Rati dan Gali. Here we go. Go some.
Kami undang bersama keluarga besar Bapak almarhum Soeb Priyadi untuk dapat mengabadikan foto bersama dengan kedua mempelai di pelaminan. Tulusan cintamu, ku merasa.
Lilis band hebat, ku merasa teristimewa. Aku gak merasa istimewa. Kamu gak merasa istimewa ya udah. Okay. Makasih ya lah ya sudah menggandengku yang sangat-sangat kering kerontang gitu hatiku. Biar kelihatan ada pasangannya gitu. Iya. Ini yang duduk di sini aku dan kamu. Gimana Mbak Yona? Aku sama Ipin boleh enggak? Mereka yang ngasih pertanyaan kita yang duduk di sini gimana? Boleh enggak? Oke. Okay. Yes, kami persilakan Gali dan Rati untuk dapat duduk di sebelah sini saling ini ya, membelakangi satu sama yang betul. Lain. Betul, singkur-singkuran. Oh, singkur-singkuran. Lawas banget, kan orang lawas ketularan sudah, Ipin. Mbak sudah Yana. Lama gak kedengeran omong-omong singkur-singkuran gitu. Singkur-singkuran. Iki wong batu sing lawas banget ya mesti ya. Iya, made in batu, batu pride. Oke, sepatunya boleh dilepas satu. Satu aja ya Mbak Yona ya sepatunya. Oh, iya, satu iya, aja. Nanti mantannya nyeker jadinya. Kamu tahu nyeker Ipin? Enggak tahu, aku enggak tahu. Oh, iya, nyeker bukan. Itu seperti apa. Maaf ya, udah lama enggak dengar kata-kata yang seperti itu gitu. Iya. Sudah? Jadi rules-nya. Gini aja teman-teman. Bagaimana? Mas, sepatunya dua-duanya dilepas. Nanti kakinya minjak di sini aja. Kasih Mbak Ratih juga. Nah, jadi satu sepatu boleh teman-teman WO, satunya sepatu Mas Galih, satunya dikasihkan Mbak Ratih. Mbak Ratih sepatunya satunya dikasihkan Mas Mbak. Berasa gini lah, Ratih, Galih dan Ratna dari tadi. Aku tahu dari tadi kamu mau ngomong Galih dan Ratna. Galih dan Ratih. Sudah? Satu, ya. Satu Mbak ditukar. Oke, tukar. Sekarang boleh Mas Galih sama Mbak Ratih pegang dua-duanya. Ambilin dong sayangku, cintaku ini Mas. Oke. Oke, sudah? Tangan kanan dan kiri, siap. Kita akan tes kejujuran aja ya. Betul. Lah, dan chemistry-nya seberapa kuat mereka selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Oke, pertanyaan pertama dari Lala. Nanti kalau misalnya merasa bahwasannya. Iya. Kalau merasa ya, merasa. Ini lebih ke Galih, boleh berarti sepatunya Galih yang diangkat. Iya. Gitu. Kalau misalnya pertanyaan ini lebih ke Ratih. Sepatunya Ratih diangkat. Bukan sepatumu yang diangkat. Bukan. Kalau misalnya merasa dua-duanya sepatunya diangkat. Oke, kalau begitu aku adabnya adab sebelah sini. Oke, silakan Bapak Wasit. Yes. Pertanyaan lah, pertama. Pergi, oh iya, aku pergi. Out frame dulu. Out frame dulu. Out frame dulu. Pertanyaan pertama. Silakan Ipin. Luar biasa kamu ya. Jadi selama perjalanan cinta kalian 8 tahun ya, pasti sudah ada yang namanya hubungan putus nyambung dan lain sebagainya selama 8 tahun. Kebelakang pertanyaannya adalah siapa yang paling sering marah-marah? Perempuan. Tuh, timnya Rati. Oke, silakan diturunkan. Pertanyaan yang kedua adalah siapa yang paling sabar dari antara kalian? Si. Aku mau cek ombak. Tim hebohnya. Siapa yang ngomong Ratih itu sabar? Siapa yang ngomong Ratih sabar? Siapa? Tante, emang Ratih sabar ya Tante? Yo lah ya takon Ratih. Suruh tanya sendiri kamu ya. Oke, next question. Pertanyaan ketiga. Lah, yo. Tanyain. Siapa yang paling sering ngajak makan? Oke. Ratih. Bentar, ada tim support dari belakang Ratih. Bentar, Mas Galih emang iya. Mas Galih kan menjawab dua-duanya saling sama-sama gitu ya Mas ya. Sering diajak makan sama Mbak Ratih? Sering banget. Paling sukanya diajak makan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Pasti nasi gorengnya. Wes gak usah debat-debat. Emang Mbak Ratih tahu ke makanan favorit dari Mas Galih? Justru nasi goreng itu favoritnya dia. Biasanya ngajaknya ayam geprek. Ayam geprek? Kayak anak SMA ngedit ya Mbak ya? Iya, ayam makanya nasi geprek. Gak apa-apa, gitu. ayam geprek, nasi goreng. Itu adalah menunjukkan bahwasanya Mas Galih adalah laki-laki yang sederhana. Cukup dengan nasi goreng sudah memberikan bahagia. Kebahagiaan untuk Mas Galih. Betul. Pertanyaan selanjutnya lah.
Pertanyaan selanjutnya di sini. Siapa? Yang? Siapa di antara kalian yang paling suka? Sudah. Siapa di antara kalian yang paling suka mengawali perdebatan? Orang. Oke, dua-duanya ternyata ya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling spesial untuk Rati dan Gali. Dan juga Ipin. Yes. Siang hari ini kita sudah kedatangan tamu kehormatan kita. Kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Batu, Ibu Dewati Rumboko. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh, Bu. Terima kasih sudah memberikan doa dan restu, meringankan langkah kaki untuk memberikan doa dan restu pada Gali dan Rati. Sesaat Gali dan Rati, kami persilakan kembali untuk menuju ke pelaminan. Inji, ya Ibu rawuhnya dua kali. Matur menyempatkan nuwun, waktu yang sangat spesial di tengah-tengah agenda yang begitu sibuk. Betul banget. Lala. Dan luar biasa ya Ipin, pada hari ini tuh tamu-tamunya sangat terhormat semua. Semuanya, kehormatan, tamu-tamu spesial. Orang-orang penting yang betul ada di Kota Batu. Yes, hadir betul memberikan doa dan restu untuk Rati dan Gali. Dan tentu siang hari ini teman-teman playlist band akan kembali menghadirkan dua buah lagu spesial untuk mengiringi perjalanan kisah cinta dari Rati dan Gali. Sambil seluruh tamu undangan dapat menikmati hidangan santap siangnya, tentu kita semua akan kembali bersama teman-teman playlist band dua lagu spesial. Mainkan. Nah.
Kami persilahkan untuk keluarga besar Santoso untuk dapat mengabadikan foto bersama kedua mempelai di atas pelaminan. Kami undang bersama kembali keluarga besar Santoso untuk dapat mengabadikan foto bersama Rati dan Gali di pelaminan. On the window down the hall, and it becomes the morning too. And darling,
when the morning comes and I see the morning come, I want to be the one with you, just the two of us. We can make it if we try, just the two of us, just the two of us. Oh, just the two of us, building castle in the sky, just the two of us. Terima kasih teman-teman playlist, wow luar biasa ya. Semakin siang semakin syahdu dengan lagu-lagu yang dibawakan teman-teman playlist. Tentunya hari ini sangat spesial sekali di perayaan cinta dan kasih sayang dari Rati dan Gali. Dan apalagi, loh Tante mau kemana? Tante mau kemana? Tante mau kemana? Lu masa pulang sih? Ya apa sih? Ya apa tuh Tante? Kok pulang Tante? Iyalah, nanti gak bisa bikin makan. Tante sini dulu, sebentar gak boleh pulang. Jangan pulang dulu sebelum menjawab beberapa pertanyaan kami. Ada beberapa pertanyaan dari saya dan Lala Tante hari ini. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Yeay, tepuk tangan dulu. Tante siapa ini dengan Tante siapa? Titik. Tante Titik. Tante Titik. Tante Titik. Enggak pakai koma. Enggak pakai koma titik. Tante Titik. Tante berapa rombongan hari ini yang hadir? Aduh ribuan. Ribuan. Oh, ada dari Bali, Maluku, Sunda, dan lain sebagainya. Hey. Oh, hey. Tante nginep di mana Tante? Hotel Santoso. Hotel Santoso. Kamu tahu enggak Usut punya Usut, Tante itu ada hotel di atas dekat Selekta. Sudah tahu, sudah tahu. Belakang kota kamu. Iya. Waduh, biasanya saya make up di situ Tante, dekatnya situ. Ini belakang tokonya ya, Ipin Tante. Deket, ya Tante mewakili seluruh keluarga besar. Doa dan harapan apa yang ingin disampaikan oleh Tante Titik di hadapan keluarga besar dan terkhusus untuk Rati dan Gali? Untuk anakku Rati dan Gali sekali untuk selamanya. Dan punya momongan tapi lek mendem aja suwe-suwe cek gak ireng kayak aku, cek gak bulak. Terima kasih Tante. Ya Tante, makasih Tante ya. Teman-teman home boleh diberikan dua buah bingkisan spesial ini loh. Boleh dong sini Mas Jita. Untuk Tante Titik dan keluarga dua. Langsung dua. Wow. Dapat voucher nginep Tante. Makasih Tante. Bonus tium. Aduh ini Tante. Langsung dua Tante. Iya sama-sama. Dari Bali Tante, ya. Ini pikir lagi sama aku Tante. Makasih aduh banyak Tante, ya. Yeah. Tante butuh mantu enggak? Ini diangkat saya jadi mantu. Saya siap untuk menjadi mantu. Butuh. Tagangan cici ya. Oh ya? Esek 6 bulan. Jangan Tante. Terima kasih Tante ya. Thank you, luar biasa sekali. Tante kamu pedofil. Bulan. Lu kan langsung kan? Iya. 6 bulan lu. 6 bulan. Kamu gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Iya. Yes, luar biasa sekali ya sepertinya. Oke. Okay, main sudah siap. Pimpinan kita sudah memberikan kode. Siap. Dan memberikan izin. Betul. Kita segera seperti ini ya habis ini ya. Lala. Kita habis ini gini ya. Gini ngapain okay. Ya gini aja. Teman-teman dari
Playlist band sudah siap tentunya untuk kembali bagi ringgi. Betul kita banget. Akan, apa ini Lala? Kita flash mob ya? Dan kita juga mengundang Ipin untuk seluruh bridesmaid wajib dan hadir ya, di yo, sini. Yuk. Lepas masker juga gak apa-apa. Boleh. Ayo teman-teman bridesmaid ikut saya ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo cus. Ayo 6. Sekarang teman-teman bridesmaid juga keluarga-keluarga yang lain kalau mau ikut boleh langsung menuju ke depan pelaminan. Habis flash mob kita langsung sambung lempar bunga. Betul, siapa tahu di antara teman-teman yang jomblo hari ini mendapatkan jodohnya. Jadi Lala yang flash mobnya paling seru, paling heboh nanti dapat voucher menginap lagi. Betul. Kemudian yang nanti mendapatkan bunga juga dapat voucher yang paling spesial sekali. Tentunya persembahan dari kedua mempelai siang hari ini. Yuk, cepat teman-teman maju yuk. Oke, ini apa ya Lala? Ya teman-teman kita bisa maju ke depan sini ya Bunda ya. Setelah satu momen kedua mempelai mengabadikan foto bersama. Ayo pasukan dari home sini. Pasukan dari home tidak boleh pergi, harus tetap stay di sini. Ayo. Teman-teman. Ya. Yuk teman-teman bridesmaid yuk di sebelah sini. Ke sini dulu. Iya. Kita bakar kalori. Tadi habis makan banyak, sekarang bakar kalori. Sini. Bakar kamu aja, bakar kamu. Ya, jangan. Saya jadi tumbal nanti ya. Sini. Ada yang di sebelah sini biar agak lebar dikit gitu, boleh ada yang di depan gitu loh teman-teman. Terima kasih. Oke. Kamu mau kemana sini? Panas-panas enggak? Iya aku di sini, aku gak mau. Padahal aku gak mau joget dari ini. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa Bunda ya, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa, ya. Oke. Bukannya tak bawain dulu Mbak, tak taruh di kursi. Terima kasih. Ayo, ya, silakan Anda kembali ke sini. Ya, aku kembali. Aku di sini. Ya, Anda jangan kerja buta hari ini ya. Kita akan mengikuti gerakan dari Mbak Yona terlebih siap. Dahulu sama teman-teman. Sini. Ayo. Mendong tanpa udang. Ketemulan kelahan. Kabeku yang diarani perjalanan. Cokoran sarungan kowe blonjo das terang nanging saiki wis dadi kenangan aku kang kowe wis pisahan aku kiri kowe kanan wis beda dawan yo semuanya lagu kiri kowe
Yuk kita muteri Rati dan Kali sekarang. Aku yang nonton di sini. Ku isin piarani perjalanan. Lagi, ayo, satu, dua, tiga. Awak dewe tahan di bayangan besok. Yang miswaya oma-oma, aku koran sarungan. Kowe bojo dasteran. Nange, saiki wis putih kena. Sekali lagi, yuk, sekali lagi. Baiklah. Awak dewe tau kue bayangan besok. Yang wes bayang omah-omahan. Aku mau cokoran sarungan. Kue blonjo daseran. Nangin, daiki wes tadi kenangan aku. Karena kue wes pisah. Aku kiri kue kanan. Wes betul. Untuk Rati dan Kali, teman-teman bridesmaid, kita langsung lempar bunga, kita langsung lempar hand bouquet semuanya. Aku boleh ikut gak? Boleh. Sini tak bawain. Sini tak bawain, ya. Ini kayaknya Lala lagi gatel banget pengen cepet nikah ya. Ditahan dulu. Belum. Nanti tunggu teman-teman besar kalau sudah siap kita hitung bersama. Kamu kesana aja, agak mendekat kesana. Ya, nanti cepat nikah ya. Yang udah nikah semoga cepat dapat momongan apa? Sudah cukup satu, oke. Udah siap ya? Udah teman-teman sudah ya? Oke. Dalam hitungan. 3. 2. 1 lemparkan bungamu. Loh. Sekali lagi. Dalam hitungan. 3. 2. 1 lekar. Yang terakhir pasti akan dilemparkan dalam hitungan untuk Rati dan Gali. Semoga menjadi keluarga yang harmonis tentunya dalam hitungan ketiga, dua, satu, lemparkan bungamu. Sudah ada pawangnya, jangan main-main.
Yes. Boleh okay. Diberikan hadiahnya. Selamat dapat voucher menginap di Selekta. Kirain sertifikat rumah. Enggaknya. Dia nanti ya, kayak minta sama suaminya. Dan sepertinya untuk satu lagi bridesmaid terheboh kita hari ini siapa? Ada siapa? Elisa. Elisa, sini, sini dong. Elisa, Elisa, sini, 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 sini. Sebagai bridesmaid yang luar biasa mewakili seluruh teman-teman, Elisa, mau pilih yang mana? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Sama aja, voucher menginap. Ayo pilih yang mana? Yang okay. Ini. Pilihannya adalah jatuh ke Seulawa Grandview. Tonggoku, jadi oma. Iya, bis nanti ajak ngopi-ngopi nanti ya. Nanti ajak ngopi, oke. Boleh dong Mbak Elisa, doa dan harapannya buat Ratih dan Galih di siang hari ini. Oke. Semoga menjadi keluarga yang saling melengkapi. Amin. Sebagai suami istri. Amin. Satu untuk selamanya, jangan bertengkar lagi ya Ratih ya. Oh jadi kalian pernah tahu bertengkarnya? Kayaknya sih pernah dengar beberapa kali, makanya sampai putus nyambung. Oh, putus nyambung, putus nyambung. Ya, itu. Yeah. Terus sukses-sukses usahanya. Amin. Kasih kopi sama Mak Kresnya. Amin. Dan ya semoga cepat dapat momongan. Amin, ya. Amin, amin, amin. Thank you Elisa, luar biasa sekali. Thank you Elisa. Oke, dan kami ucapkan selamat datang kembali kepada seluruh tamu undangan yang baru saja hadir. Silakan memberikan doa dan restunya kepada kedua mempelai dan bisa berfoto bersama. Dan gimana? Tentu saja yang hadir hari ini Lala sudah kemeringet ini aku sudah ya. Gobios. Sudah gobios ya hari ini, berbahagia betul. Sekali di hari bahagia Ratih dan Galih. Uh-huh. Tentu luar biasa. Ada yang mau request lagu? Oh. Oke, kakaknya. Boleh. Kakaknya Ratih mau nyanyi. Boleh, mau nyanyi, mau nyanyi apa, Mbak? Mbak langsung silakan. Ke teman-teman playlist. Ada yang ingin memberikan satu buah kado spesial karena kado spesial itu enggak berupa barang. Betul banget. Tapi berupa bisa jadi lagu. Terus apalagi Lala. Bentuk cinta yes. Ya. Terima kasih kamu sudah memberikan cinta kasihmu. Asik. Sangat luar biasa untuk betul, Lala. Betul. Meskipun di tengah cuaca yang panas ya. Iya. Panas sambat, hujan sambat ini gimana kamu? Kamu ini ya manusia hidup ya. Di dunia. Manusia hidup itu ada dua kemungkinan, sambat dan sambat ya. Oke, tapi, silakan dipersiapkan dari dulu. Kakaknya Mbak Ratih mau menyumbangkan satu lagu atau lagu banyak juga boleh ya. Boleh. Dua, tiga, boleh. Boleh, boleh. Dilayani sama teman-teman playlist yang luar biasa. Tentu saja hari ini tamu yang hadir semuanya sangat spesial sekali, Lala. Betul sekali, Ipin. Tadi kita sudah saksikan bersama ya kehadiran Wali Kota Batu juga hadir di tengah-tengah kita. Ketua DPRD juga sudah hadir. Betul banget, ada juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Betul Batu. Betul sekali, dan beberapa Kepala Dinas yang lain juga sudah turut hadir dalam kesempatan kali ini. Mungkin tadi ada yang terlewat tidak kita sebutkan satu persatu. Betul. Tapi tentunya semuanya memberikan doa dan restu untuk Ratih dan Galih hari Betul ini. Betul banget. Ya, ini yang mau nyanyi adiknya sama mamanya atau berdua ini? Kakak adik. Iya, cocok. Tapi cocok lah. Mas Ian. Cocok. Kita cocok. Ngobrol dulu aja sini. Mm-hmm. Halo. Sini dong. Sebelah sini. Biar gak panas-panas sini. Banget. Kamu namanya siapa? Serafin. Serafin sudah sekolah apa belum? Sudah. Kelas berapa? Dua. Dua apa? Dua SD. Hari ini mau nyanyi lagu apa? Lavian Rose. Lagu apa? Lavian Rose. Lavian kamu tahu enggak? Anak kecil aja nyanyi lagu itu. Aku enggak ngerti. Kamu enggak tahu ya? Parah sih. Oke. Hari ini nyanyinya sama mama atau nyanyi sendiri? Sama mama. Oke. Okay. Sama mama. Sama kakak. Sama kakak ya? Enggak boleh dipanggil ya, mama, kakak. Gak boleh. Kakak. Betul. Karena masih sepantaran Lala. Oh iya, sepantaran benar-benar. Sudah siap teman-teman playlist? Sudah. Oke. Mamanya siapa ini namanya, mama cantik? Mama Serafim. Kakak Serafim dan adik Serafim akan memberikan lagu yang sangat spesial sebagai kado di hari bahagia Ratih dan Galih. Silakan.
Deixe que vão becele minha Ouvi que se pel su sabu Voilà le potre salvitus Deu me que é a patia dong lagi dong mau jadi apa? Kak Lala mana? Oh Kak Lala mana yang dicari Kak Lala? Terima kasih Serafim. Waduh, oh, iya, waduh beda server tante. Saya enggak paham. Iya tante, playlist saya soalnya channel Dawet tante. Beda, orang lawas. Oke, kamu paham gak BTS? Apa? BTS. Gak, aku gak ngerti. Aku taunya BTS. Aku malu loh mau ngomong apa? Gak ngerti di depannya tante Dindi. Kenapa? Aku tahu kamu tahu BTS-nya apa? Bromo Tengger Semeru. Jangan BTS. Membuka kedok kita ya di ya, sini ya. Ya, cukup, ya. Ada apa tante? Berarti mereka gak, bukan ARMY ya? Kayaknya bukan ARMY, bukan ARMY ya. Coba di sini, Serafi, yang ARMY siapa di sini? Emang Kak Yona ARMY?
Army apa? Army apa? Army look. Fashion competition kali ya. Makasih ya. Langsung saja kembali dua lagu akan dipersembahkan oleh teman-teman dari playlist. Silakan. Sebuah lagu, kali ini lagu ini di request spesial dari orang tua Mbak Ratih, Ibu Nini. Terima kasih sudah mau request sebuah lagu yang dipersembahkan spesial untuk putri dan juga putranya saat ini. Semoga berkenan dan kita doakan semoga menjadi keluarga yang bahagia dan awet sampai tua nanti. Sometimes wind blow hunting on our side last alone, feeling far above far. Oh, how lucky we are. To you and you give to me. Ternyata Lala. Ada apa Ipin? Ternyata selain kedua mempelai yang berbahagia hari ini juga Tante Nini berbahagia sekali loh. Betul ya. Banget. Kamu bisa nggak ngajak-ngajak? Iya Tante, kita diajak dong Tante. Iya. It's amazing how you can
twice a minute.